Lazim. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, seperti disebutkan tadi, kita santai aja ya Ibu, insya Allah ngobrol-ngobrolnya santai aja. Seperti disebut juga tadi, saya tinggal sekarang di Philadelphia dan saya suka jalan-jalan di Philadelphia. Setiap saya jalan-jalan, saya suka lihat lembaga-lembaga pendidikan. Dan saya pernah ngelewatin satu jalan itu, ada lembaga pendidikan Montessori namanya. Dan di lembaga ini menerima anak-anak untuk dititip mulai dari umur minggu, bukan bulan. 4 minggu sampai setahun gitu. Pernah dengar Montessori, Bu ya? Ya. Alhamdulillah. Jadi di mana-mana yang namanya sekolah Montessori ini dianggap the top school. Jadi orang tua yang mau anaknya nanti jadi orang yang berhasil itu udah dari awal planning supaya anaknya sekolah di Montessori. Itu namanya Montessori School, ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Tapi pertanyaan berikutnya, apa ibu-ibu kenal dengan Montessori? Kalau Montessori School udah kenal Bu ya? Tapi kalau Montessori, kenal nggak? Nggak kenal ya? Saya pernah kenal Bu. Ya waktu saya student dulu, saya itu mencari literatur-literatur tentang Montessori. Jadi Montessori ini seorang ibu, seorang wanita Italia yang hidup sebelum kita lahir Bu, udah lama. Jadi di dalam Montessori ini waktu itu di Eropa perempuan nggak boleh sekolah, nggak boleh sekolah, yang sekolah itu laki-laki aja. Itu tradisinya Eropa pada tahun 1800-an, 1900-an dulu sebelum Perang Dunia Pertama. Jadi Montessori ini berontak. Dia mencari jalan gimana caranya supaya bisa mendapat pendidikan seperti laki-laki. Ya, akhirnya dia berhasil jadi dokter. Dan spesialisasinya itu anak-anak. Nah, salah satu teori yang dikembangkan oleh Montessori adalah dia itu mengenali yang disebut dengan masa peka. Setiap anak yang lahir itu mulai tumbuh dan berkembang, dalam pertumbuhan dan perkembangannya itu ada masa peka. Masa peka ini misalnya pada umur 6 bulan anak ini sudah mulai berbicara atau mulai merangkak. Nah, ini perkembangannya itu untuk merangkak cepat sekali. Sehingga dalam waktu yang singkat dia mungkin udah bisa berdiri, bisa movement-movement yang berikutnya gitu. Nah, ketika anak-anak ini melalui masa peka itu dikasih support supaya perkembangannya di masa peka ini maksimum gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak dikasih kebebasan, bukan didikte, bukan diajarkan begini-begini, tapi diajarkan, diletakkan itu anak-anak di suatu ruangan, anak-anak yang sudah bisa jalan, yang sudah umur 2-3 tahun, dikasih blok. Kemudian dia observasi, anak-anak ini bebas melakukan apapun yang mereka mau lakukan dengan blok-blok itu, apakah dia membangun satu bangunan begini atau gimana, itu terserah mereka. Jadi berdasarkan teori-teori Montessori ini, makanya sekolah-sekolah Montessori sekarang ini dasarnya itu. Makanya anak-anak sekarang yang sekolah di sekolah Montessori dikasih freedom, bebas, nggak boleh bilang no sama mereka. They are free to do whatever they want. So the adult, the grown up, no authority to say no or to say stop of whatever they are doing. Ini kalau kita lihat dari perspektif Islam kurang cocok. Kita seharusnya orang Muslim. Yang kita aplikasikan adalah teori yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. The Prophet SAW taught us the best way, the best method to educate our children even from before the kid was born. Yeah, even before the kid was born. What the Prophet SAW said,
to the kid when a baby was born, he said he was born as a Muslim. Ya, semua anak itu terlahir Muslim. Jadi walaupun kita lihat sekarang, oh dia Kristen, waktu lahir itu Muslim gitu. Oh dia Yahudi, waktu lahir itu Muslim. Rasulullah bilang begitu, anak kita Muslim, alhamdulillah. So what make them Christianity, I mean Christians, Jew or whatever, itu parents. Ada prophet bilang itu parents yang membuat dia itu jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi atau whatever, atau atheist. Sekarang ini kan lagi banyak atheist gitu ya. Jadi itu parent yang buat itu gitu. Apa maksudnya? Ah, itu dia. Jadi parents inilah yang menentukan arah anak tadi. Waktu anak itu terlahir, dia Muslim dan dia tidak seperti kertas putih, tidak ada noda sama sekali. Ah, ketika kita orang tua dikasih amanah oleh anak ini, maka amanah itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disunahkan oleh Rasulullah terhadap anak yang baru lahir? Kalau anak laki, kata Rasulullah, azankan. Ah, azankan. Kalau anak perempuan, qamatkan. Kalau kita pakai logika, loh, ini anak baru lahir, apa ngerti kita azan gitu. Ah, kita pakai logika, semuanya pakai logika ya. Tapi karena kita ini adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sebagai utusan Allah, sepatutnya hal-hal yang begini kita tidak pertanyakan, tapi kita ikuti dengan iman, dan mesti ada hikmah di balik itu. Nggak mungkin Rasulullah memerintahkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu pelajaran pertama setelah anak kita lahir. Gitu. Nah, kalau kita ikuti teori Montessori, ini nggak berlaku. Karena anak ini dikasih kebebasan, nggak ada aplikasi, nggak ada ajaran agama manapun yang mengajarkan seperti itu. So alhamdulillah, we Muslim, we believe in Allah, we believe in the prophethood of Muhammad SAW, and that's the best teaching. And in no other religion that teach us to do something like this. Ya, yeah. Alhamdulillah. Ah, jadi kembali kepada yang disebutkan oleh Montessori tadi, anak-anak dikasih kebebasan. Kita lihat apa kata Allah di Quran. Yang pertama kita ajarkan kepada anak-anak kita tadi mengenal Tuhan. Setelah kita azankan tadi, kita ajarkan mengenal Tuhan. Tadi saya bacakan ayatnya. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah. Allah menceritakan tentang Luqman di Quran. Ini orang yang dipilih oleh Allah, hamba Allah yang taat, yang obedient, dan Allah menjadikan ini sebagai sebuah cerita di Quran, menukilkan ini sebagai cerita di Quran supaya kita ngambil ibrahnya. Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, la tusyrik billah. Ya, ini sangat kontradik dengan teori Montessori tadi. Montessori bilang, jangan, don't say no to your kids, let them do whatever they want. Allah Subhanahu wa taala bilang di ayat ini, la tusyrik billah, pakai no, do not associate Allah with anything. That's the first lesson that every parent should teach your kid. Ah, kembali kepada masa peka tadi, as our very young kid grows and the intelligence start to work and ask questions, they will ask parents many questions. As I mentioned earlier, that most of parents leave their kid at daycare from the age of 4 weeks. And I don't know until what years, maybe 6 years before they are transferred to start public school or whatever. So parents leave the kids in there, and what the daycare taker doing is just keep their eyes on this kid. They don't educate. That's Montessori, give them the freedom. Jadi dalam Islam, ini masa peka tadi, anak-anak udah mulai question. Di mana, siapa yang dia tanya? Parents. Kenapa parents? Karena anak ini Allah titipkan kepada parents. So parents take care of this kid. We live in this society, sebagaimana disebutkan tadi, topik kita hari ini, kita tinggal di negara barat. In western country, in America. Alhamdulillah, we are very fortunate. Alhamdulillah. See, every day we watch the news, many people want to come to America. They cannot get in.
And some of them died in trying to get in here. Alhamdulillah, we are here. It's not because we want it. Maybe from our side we want it, but Allah grant it. Allah let us to be here. And it's not for no reason. We heard before that the ambassador said, we are ambassadors here, ambassadors of Islam. So we are here to spread the word of Allah subhanahu wa ta'ala. So the challenge here is, we live in this society, a secular society. And the challenge is not only for us Muslim, but for people of other faith. Orang-orang Kristen yang taat, mereka juga menginginkan anak-anak mereka jadi Kristen yang taat. Mereka ajarkan Injil dan ajaran-ajaran agama kepada anak mereka. Tapi tantangannya sama. Ya, dalam Kristen itu ada Kristen yang taat, ada yang enggak taat. Sama orang kita Islam juga begitu. Ya. Ada yang taat mencoba menjadi orang yang taat di sisi Allah dan ada yang ngambil jalan tengah-tengah, ada yang ngambil jalan di belakang, enggak doesn't care begitu. Jadi bagi yang taat ini, dia ngerti apa kewajibannya dan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini jadi concern. Gimana kita menghadapi tantangan seperti ini? Ya, Rasulullah SAW bilang yang saya sebutkan tadi, anak-anak lahir muslim. Maka siapa yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau whatever, itu orang tuanya. Kenapa? Tadi karena orang tua sibuk bekerja, karena lingkungan menuntut demikian, anak-anak dititipkan di daycare, dan daycare inilah yang akan membesarkan anak-anak kita. Tapi pertanggungjawabannya nggak lepas, tetap aja orang tua yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, ini sekedar mengingatkan saya juga dan ibu-ibu semua bahwa tanggung jawab kita itu nggak akan lepas. Sampai kapan, Bu, anak-anak ini bisa dibimbing, diasuh oleh orang tua? Kalau di Amerika itu sampai umur 12 atau 13 tahun. Kenapa begitu? Kalau dia udah 14 tahun, 15, 16, 17, 18, ini udah mulai masa puber namanya. Ya. Ya, udah masa puber. Jadi sebelum dia ngerti ngelawan, makanya kita harus didik dan asuh sampai cukup selesai kewajiban kita, baru kita berdoa sama Allah SWT, tawakal ala Allah. Kita nggak sah tawakalnya kalau usahanya nggak cukup. Jadi kalau anak umur 1 tahun sampai 12 tahun dititipkan di daycare, terus kita tawakal ala Allah, ini susah nanti pertanggung jawabannya, Bu. Karena kita belum usaha secara maksimal gitu. Ya, ini saya belajar dari anak saya. Anak saya sekolahnya di public school, karena di tempat saya tinggal dulu itu nggak ada Islam school. Ini anak-anak Amerika di sini yang sekuler, ini banyak. Mereka juga sekolah di tempat yang sama dan mereka hidup di lingkungan yang sama. Ini pengaruhnya cukup besar. Ya, ketika kita orang Islam misalnya harus sholat, ya kan bisa dibully oleh anak-anak ini. Kalau anak kita yang Muslim nggak kuat, ini bisa kalah. Jadi dia terpengaruh dengan lingkungan. Ini wajar. Rasulullah udah bilang begitu. Ya, kata Rasulullah, kalau kamu mau kenal anakmu, kenal siapa temannya. Jadi kalau anak kita berteman dengan orang-orang yang hidup di lingkungan yang begitu, ya berarti kita akan tahu siapa anak kita. Jadi cerita-cerita anak saya itu, ada yang sekolah orang tuanya itu nggak peduli. Bahkan orang tuanya itu sebelum mana ini waktunya harus meninggalkan rumahnya, berapa umurnya, 18 tahun ya, Bu ya. Kalau umur 18 tahun, ini orang tua udah kick ini anak keluar dari rumahnya, udah nggak mau lagi dia. Ini lingkungan sekarang begitu. Itu nggak sabar orang-orang tua Amerika ini yang non-Muslim, nggak sabar nunggu anaknya berusia 18 tahun. Kenapa? Kalau 18 tahun dia nggak punya tanggung jawab lagi. You go your own way gitu. Si anak juga nggak sabar nunggu 18 tahun karena dia nggak mau lagi didikte orang tuanya. Jadi diberitahu orang tuanya harus gini, nggak mau lagi dia. Kalau dia keluar sebelum 18 tahun, nanti bisa bermasalah dengan hukum. You orang tua, ini anak you gitu. You gimana? Kalau anak nggak sekolah, tetap orang tua yang dicari oleh sekolah. Karena orang tua masih bertanggung jawab. Ya, anak kita hidup di lingkungan yang seperti itu.
Kalau kita enggak kasih dia bekal dengan bekal yang betul sesuai dengan agama dan keyakinan kita, ini repot nanti urusannya. Ya, di kelanjutan surat Luqman tadi Allah sudah perintahkan kepada anak-anak. Ya, orang tuamu kata Allah mengandung kamu 9 bulan dengan susah payah. Susah payah 9 bulan. Setelah lahir orang tuamu itu menyusui 2 tahun kata Allah. Ya, the parents carry you for 9 months in the womb with difficulty. Ya. And after you were born, they take care of you and breastfeed you for 2 years maximum. And Allah command for the kids, for the children, to respect your parents and obey your parents. Ini perintah Allah. So what should we do? We should give this education to our kids. This is our obligation as parents. Kita sebagai orang tua, kasih informasi ini kepada anak-anak kita. Kalau kita titipkan anak-anak di daycare, di public school, mereka nggak akan pernah belajar ini. They don't know this. Jadi kalau mereka nggak pernah belajar, they grow up and they reach the age of 18 and they are rude to you as parents, don't blame them. Because we don't educate them with that rules, etiquette, obligation. And that's what happened to non-religious people, or atheists, or people, secular people, because they don't have rule to follow. But us, for us Muslim, this is obligation. When I say obligation, it's something that we have to fulfill. We are, Allah subhanahu wa ta'ala give the obligation to give this kind of information, doctrine, education to our kids. When we do this maximum for until they reach the age of maturity, and maybe you can put your trust in Allah subhanahu wa ta'ala and make dua. Before that, then your effort is not considered as enough. So this is one of the challenges. So what should we do? We should reconsider again. Oh. Yeah, saya ngerti, Pak. Nah, ini contohnya Bu, kan mereka kreatif. Jadi kreativitas mereka itu jangan dihambat, tapi gimana? Diarahkan. Ya betul, diarahkan. Dan mereka juga punya energi yang kadang-kadang kita orang tua ini kalah, mereka masih kuat, kita udah waduh gitu. Nah, makanya saya juga nggak komplain kalau ada orang tua, maksudnya nggak criticize ada orang tua yang mau meletakkan anaknya daycare. Kenapa? Ya mungkin udah nggak sanggup lagi ngikutinya gitu. Anak terlalu aktif sementara orang tua udah mulai lemah gitu. Ah, tapi mesti ada solusi yang lain gitu. Insya Allah. Jadi kembali kepada topik kita Bu. Hati-hati dengan Montessori School, karena di sekolah Montessori ini yang ditekankan itu adalah kebebasan. Anak betul-betul dikasih kebebasan yang tidak ada batas, dan sebagai Muslim kita diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi intelijen anak kita dengan pertama mengenal Tuhan. Karena di surat yang saya sebutkan tadi, surat Luqman, Allah bilang, "Wala la tusyrik ya bunayya ya." Wahai anakku, kata Luqman, jangan sekali-sekali kamu melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Do not associate Allah with anything. Jadi perintahnya dengan do not, ya, do not. Jadi artinya apa? Teach our kid first who his God is. Ya. Umur anak udah mulai bisa berpikir, dia akan banyak bertanya tadi. Yang ditanya itu pertanyaan yang aneh-aneh yang tidak pernah kebayangkan, Bu. Tadi ada teman yang mengatakan anaknya nanya, ya katanya, Tuhan itu laki-laki atau perempuan? Gimana jawabnya Bu? Ya kalau mereka, ya kalau nggak siap kan susah jawabnya Bu. Ya.
Alhamdulillah, jadi gampang aja sebenarnya. Tapi karena kadang-kadang kita nggak pernah bertanya seperti itu waktu kita dulu belajar, ya kita nggak siap gitu. Apalagi ditanya dengan bahasa Inggris, untuk jelaskannya sebagian dari kita kan agak susah. Ah, ada sebagian ibu-ibu, ini saya juga ketemu dalam satu forum, itu dia nggak confident dengan bahasa Inggrisnya. Sehingga ketika anak-anak bertanya, dia merasa minder dengan anaknya sendiri. Gitu. Sehingga ketika anak ini nggak dapat jawaban yang memuaskan dari orang tuanya, dia akan cari. Siapa yang dia cari? Temannya. Ya teman-temannya. Siapa temannya tadi? Ya kalau dia sekolahnya di public school, ya mungkin temannya sekuler, yang begini, ya itu akan memberi pengaruh yang sangat dalam bagi mereka. Kan ada teman yang etis. Betul, ya. Itu dia. Nah, jadi ini tantangan buat kita dan pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Susah nanti. Karena waktu kita di akhirat, ditanya satu persatu. Ini anak kata Allah adalah amanah. It's not a question. Ya, it's not a question. Banyak orang yang nggak punya anak, nggak dikasih amanah. Ya. Tapi ketika kita sudah diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amanah dan kita harus ngerti bahwa ini akan diminta pertanggungjawaban insyaallah. Islamic school, alhamdulillah, kita punya Islamic school. Ah, tapi once we yang wajib kita ajarkan ke anak kita ini itu volumes banyak sekali, bicara masalah akidahnya, ya masalah ketuhanan, belum masalah fikih, masalah akhlak. Ya, dalam Islam ini bukan masalah halal haram aja, orang bisa masuk surga karena akhlaknya. Kapan kita ajarkan kepada mereka akhlak? Ya, akhlak ini sumbernya dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Allah Rasulullah SAW bilang inna mabu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak, manners. Nah, coba kita lihat anak-anak kita di sini. Gimana mannersnya? Bandingkan dengan waktu kita masih muda-muda dulu, diajarkan oleh orang tua kita, guru kita. Tapi saya dengar juga di sekolah kalau kita enggak disiplin dihajar kan sama guru, di sini kan enggak boleh. Tapi segitulah upaya mereka untuk mendisiplinkan kita supaya kita punya manner. Coba sekali-sekali perhatikan, Bu. Ini anak-anak waktu mereka mau makan, mau minum, ya, berapa orang, berapa persen yang menggunakan tangan kanan dan baca bismillah sebelum makan, sebelum minum. Kalau mereka belum ngerti ini, berarti kita gagal, Bu. Jadi jangan sampai mereka itu menjadikan itu sebagai kebiasaan, karena kalau udah biasa susah nanti ngerubahnya, apalagi umurnya udah yang saya sebutkan tadi udah 14 tahun ke atas, sudah I can do whatever I want to do gitu. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, saya mengajak bapak dan ibu semua supaya kita mengupgrade lagi, ya mengupgrade ilmu kita dan mengevaluasi juga at the same time bahwa kewajiban ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita melihat ada sistem-sistem pendidikan yang baik yang ditawarkan dari berbagai institusi, kita sudah punya sistem, the best system dari Rasulullah SAW. Ini yang harus kita yakini dan kita coba aplikasikan. Di beberapa tempat, mungkin di beberapa negara ini sudah dikembangkan, tapi untuk di Amerika mungkin saya nggak tahu apakah sudah ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan ya seperti saya tanyakan tadi, apa namanya, Montessori school ini udah sangat famous. Semua orang ingin masukkan anaknya ke institusi ini karena this the best. Mereka berharap supaya anak-anak mereka semuanya successful. Tapi kenyataannya tidak demikian, karena yang the best itu kalau menurut kita ya sistem yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah masalah ketuhanan. Kalau mereka belum kenal Tuhan, gimana kita suruh mereka sholat? Karena mereka akan tanya nanti, untuk apa kita sholat? Dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira saya akan berhenti sampai di sini dulu, Bu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi mengingatkan kita kembali akan kewajiban kita dan pertanggungjawaban kita akan amanah yang Allah berikan.
Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan untuk membimbing anak-anak kita semuanya kepada keimanan dan ketakwaan, jadikan mereka anak-anak yang saleh insyaallah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa natubu ilaik wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Biar stay aja, kita ada waktu untuk seperti yang saya bilang tadi Q&A. Pertanyaannya boleh bebas, cuma alangkah baiknya menyangkut dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Dari ibu-ibu dulu, saya perintahkan langsung 3 orang, 1, 2, 1 lagi, 3, 1, 2, 1, 2, 1 lagi, 1 lagi. Nyonya Hirdarmin, 1, kan punya anak tindak jadi gitu, belum? Nyonya atau Bapak? Enggak, satu lagi, kan cepat. Satu, dua, udah 3 Pak, oke. Pertama dari ibu ini, ya. Nanti sekarang dijawab aja Pak ya, 3 ibu-ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, masalah apa kebebasan apa sekolah madrasah itu memberikan anak-anak kebebasan, maksudnya kebebasan apa tadi. Nah, yang kedua pertanyaan saya ini punya anak gadis. Yang saya hadapin sekarang ini, setiap kali saya ngomong dengan anak gadis saya itu, kayaknya selalu berantakan gitu. Dan saya sampai kehabisan apa? Jawaban kadang-kadang. Sama. Oke, sekali mau jawab sekali Pak atau langsung jawab? Satu aja dulu. Satu Pak nanti. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Takut saya lupa. Ya, ingat. Oke, satu dulu. Tunggu ya. Oke, silakan Pak Ustaz. Ya, di sekolah Montessori ini salah satu doktrinnya itu yang saya dengar dari guru orang Muslim juga yang mengajar di situ, itu anak-anak never say no. Artinya kita orang tua never say no to the kid. Dan itu di sekolah itu sangat diterapkan. Karena itu berlaku di sekolah, orang tua yang menitipkan anaknya di sekolah itu juga didoktrin begitu, di rumah jangan say no. Gitu. Dan saya temui anak-anak ini yang sekolah di situ tadi dengan doktrin ini, ya setelah mereka beranjak dewasa, kalau dalam pandangan kita orang Timur ini jadi kurang ajar namanya. Kenapa? Ya dia pernah ditegur oleh orang-orang yang bukan ibunya. Dia bilang, "You cannot do that." Dia bilang, "My mom never say no." Padahal secara sosial apa yang dia buat ini salah. Artinya kita ingin membenarkan. Kita kan masih ada kontrol sosial ya, kewajiban secara apa namanya, sebagai community kita kan punya kewajiban itu. If we see something wrong, we try to correct it. And this kid say, "My mom never says no to me." Jadi ya bebas mau buat apa aja. Nah, misalnya ya seperti saya contohkan tadi. Kita kalau gathering gini, ada makan-makan, they take food too much, and we know that they are not going to finish that. And we try to correct it, just take as less as you can finish it misalnya. Maybe in their heart, who are you to tell me that? Kan gitu. Itu begitu, kira-kira begitu. Jadi nggak ada limit, batasannya itu nggak ada. Kenapa kita ajarkan kepada anak-anak kita jangan mubazir, jangan buang-buang makanan? Ini ajaran agama kita, and we have to tell them, unless they will not know. Ya kalau kita nggak pernah ajarkan begitu, mereka nggak pernah tahu. Karena di sekolah kita juga nggak ada yang peduli dengan itu. Misalnya during break hours the school, they are at cafeteria, they can take any kind of food they want. If they don't finish it, just throw it away. And that is not only at high school, di colleges, universities juga begitu. Kebetulan saya pernah di college, mereka ngambil makanan menurut seleranya, this, I want to try this, semua diambilin, begitu di taste, mana makanan yang kan nggak enak. Udah, just one taste, that's it. Everything will be left in there and di collect sama orang yang kerja di situ, just put in the garbage. Ini nggak bisa diolah lagi. Inilah. Lingkungannya semua, kalau ada kita dalam lingkungan itu, ya mereka juga melihat seperti itu dan akan will do the same. At least kalau dia takut sama Tuhan bahwa ini mubazir adalah perbuatan yang tidak baik dan ada sanksinya, at least dia pasti ada something that stop them from doing something like that.
Yang kedua, nah inilah yang saya sebutkan tadi. Jadi anak-anak udah umur segitu, mereka itu udah mulai challenge. Itu secara psikologi begitu, Bu. Ini bukan anak ibu aja. Ini by nature dia memang begitu. Makanya Rasulullah SAW sudah wanti-wanti. Ya, wanti-wanti dari awal itu kita udah doktrin dia. Ah, jadi kalau dia udah umur segitu, at least apa yang Allah bilang di Quran itu dia udah kenal, udah tahu, dia akan mungkin merasa sedikit segan. Kenapa? Kata Allah di Quran, jangan kau katakan ah kepada orang tuamu. Ketika anak kita tidak kita kenalkan dengan apa yang Allah sampaikan di sini, dia nggak pernah tahu bahwa saying no to parents is not acceptable. Apalagi say more words. Parents say one word, they say 10 words. Nah, ini akibatnya begitu. Nah, jadi setiap perintah atau larangan dalam Al-Quran itu ada konsekuensinya. Perintah yang baik kita kerjakan, ada rewardnya. Kalau tidak kita kerjakan, ada konsekuensi negatifnya. Hanya ilmu kita belum sampai ke sana. Makanya, karena kita percaya, ya sami'na wa ta'na insya Allah. Ya Bu ya, mudah-mudahan Allah kasih petunjuk bagi anak ibu dan bagi anak-anak kita semua insya Allah, supaya mereka bisa lebih memahami lagi apa yang Allah ajarkan kepada kita, apa yang kita yakini insya Allah. Amin. Ya, mudah-mudahan ya. Sudah terjawab Ibu ya. Ya, insya Allah. Amin. Sekarang next. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ada pertanyaan, bagaimana cara mendidik anak kita itu jangan sebagai robot Islam yang bisa menghayati kalau dia baca Quran atau kalau dia sholat itu lebih sincerely gitu. Yeah. Jangan dibilang sholat, dia sholat. Kalau seandainya dia sudah bukan di samping kita, kayaknya takut dia lupa, rasa tidak percaya kita bahwa dia bisa mandiri. Kalau waktunya sholat datang, dia bisa sholat sendiri tanpa dikasih tahu gitu. Ya, yeah, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Ya, yeah, itu saya udah lihat itu ada robot Islam itu ada Bu, tapi nggak lama ya, dia jadi robot Islam itu sampai umur mungkin 13 tahun, setelah itu dia nggak mau jadi robot lagi, artinya dia nggak mau sholat lagi karena udah ngerti dia, selama ini dia sholat itu hanya karena disuruh orang tua gitu ya. Kenapa begitu? Ini kalau pengalaman saya kembali kepada masa saya sekolah dulu di Indonesia ya. Di Indonesia itu lingkungannya beda. Ini lingkungannya lebih Islami. Kita semua belajar Quran. Gak boleh bertanya kan? Kenapa saya harus datang ke surau belajar Quran? Gak boleh bertanya. Kalau orang tua bilang sana pergi ngaji, kita pergi. Dan di tempat ngaji apa yang diajarkan? Belajar baca Quran. Pokoknya kalau waktunya pergi ngaji, jangan ada di rumah. Udah keluar. Sampai di luar itu apakah ada di tempat ngaji atau aja itu udah lain urusan. Ya, betul Bu. Ya. Ah, itu di Sumatera Barat begitu. Saya dari Aceh Bu, gitu juga Bu. Ah, itu kenapa? Lingkungan kita seperti itu. Ah, ketika sistem yang begitu kita bawa ke Amerika, it doesn't work. Ah, kenapa? Di sini anak-anak mulai dari kindergarten sudah diajarkan critical thinking. Kritis. Memang begitu sistemnya di sini. Anak-anak diajarkan supaya kritis. Semuanya harus ada reason behind whatever they are doing, whatever we are telling them to do. That's why I say always why. Yes, why? That's a big question. Makanya karena kita sekarang suka atau tidak suka berada di lingkungan ini dengan sistem yang begini, kita harus menyesuaikan diri, Ibu sekalian. Kita harus ikuti cara berpikir anak-anak kita di sini supaya kita bisa masuk ke cara berpikir mereka. Ya, ketika kita ajarkan mereka baca Quran, mereka harus tahu dulu. Ini Quran ini apa? Why do I have to learn this? Kita harus siap menjawab dan memberi jawaban ini bukan sekali selesai. Inilah proses pendidikan tadi. Ketika kita bilang ini, this Quran is the word from God, dia akan kejar. Kejar berikutnya, who is God? Ketika dia nggak pernah kenal dengar Tuhan, who is God? Ini big question, nggak selesai dalam satu hari.
nggak selesai dalam satu minggu. Ya, from time to time, in any event, any occasion, kita harus ingatkan lagi ini tentang God, God, God. Nah, setelah itu, mungkin dia udah make sense, udah mulai ada rasa percaya, ada rasa takut. Nah, ini mulai kita giring gitu. Siapa ini yang punya waktu untuk ini? Ibu-ibu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala udah atur. Ini bapak-bapak wajib mencari nafkah. Ibu-ibu dikasih amanah. Ini tugas ibu-ibu. Rewardnya mana? Rewardnya lebih besar ibu-ibu. Bapak-bapak sholatnya di masjid, jamaah. Ibu-ibu sholatnya di rumah. Pahalanya mana lebih besar? Ibu-ibu. Memang kata Rasulullah SAW, orang yang sholat di masjid berjamaah itu, satu sholat itu sama dengan 27 dia dapat. Ibu-ibu yang sholat di rumah, itu lebih dari 27. Mungkin dikali 3, kali 4, kali 5. Kenapa? Karena ibu-ibu udah ngambil kewajiban, ini anak tinggal di rumah supaya suami bisa ke masjid. Itu udah satu. Nah, yang kedua, dalam kondisi begitu, harus melaksanakan sholat juga. Sholat itu sendiri udah suatu kewajiban. Nah, belum lagi nanti ada urusan-urusan lain yang memungkinkan si bapak ini datang ke masjid dan karena usaha ibu tadi, makanya bapak ini bisa ke masjid sholat berjamaah dapat 27, ibu juga dapat lebih dari itu. Nah, tapi kita melihatnya statement dari hadis itu aja tadi, sehingga kita gunakan ini untuk argue, oh saya mau ke masjid juga. Gitu. Sehingga anak-anak kecil yang umur 1 tahun, 2 tahun dibawa juga ke masjid, akhirnya apa? Ini bisa mengganggu kekhusyukan orang yang sholat. Karena nggak ada kewajiban bagi anak-anak yang umur segitu untuk di masjid. Gitu. Nah, kadang-kadang ini lebih gawat lagi, Bu. Ini dibalik-balik ya sama kita. Gimana? Kita datang ke masjid, ya. Ibu dan bapak datang ke masjid punya anak umur 3 tahun misalnya. Nah, jadi kata suami, udah ibu aja yang sholat, saya nungguin anak gitu. Terbalik kan? Tapi ya logikanya kan sederhana aja, Bu. Ya, padahal kalau misalnya si ibu tadi nunggu di mobil dulu biar bapak sholat dulu, terus nanti gantian karena yang kewajiban sholat berjamaah tadi si bapak gitu. Simple aja. Ya, tapi ya itu. Nah, ini perlu kita upgrade lagi supaya jangan salah kaprah nanti. Nah, karena begitu terus kita bilang, wah ini susah ini agama Islam ini aturan-aturan. Enggak susah sebenarnya. Kita yang buat susah. Kenapa? Karena kita belum sampai ke situ apanya. Gitu. Ya Bu, jadi enggak bisa kita ajarkan anak kita di sini jadi robot. Mereka enggak mau. Ya, sampai umur 10 mungkin dia masih mau patuh sama orang tua. Nanti kalau dia bisa kita ancam dan sebagainya. Tapi udah umur 13, 14 udah enggak bisa lagi. Dia udah quit, I quit. Parent cannot do anything. Iya, tapi kadang-kadang kalau seandainya dia sukses dalam pendidikan gitu ya, misalnya dia pintar. Bagaimana cara mendidik dia itu jangan egonya yang timbul gitu loh. Maksudnya sepintar-pintarnya kita, Betul. Ya, betul. Ya itulah. Jadi prosesnya tadi sejak dari awal, sejak dari dini tadi ketika kita mengenalkan dia dengan Tuhannya. Ya, makanya saya bilang tadi itu bukan proses satu hari, continuous. Mungkin bertahun, kalau udah masuk dalam lingkungan ini, dia semuanya akan orientasinya Tuhan. Soalnya saya sekarang udah pinggir tebing ini, Pak. Ya mudah-mudahan diprotek sama Allah jangan sampai jatuh. Bu. Betul. Pinggir tebing Pak, kalau mobilnya remnya bolong bahaya banget itu. Ya makanya kita tinggal berdoa aja supaya jangan sampai jatuh. Harus datang ke tempat saya tuh dibenerin dulu. Oke. Ini satu juga pengalaman saya yang mungkin ada bermanfaat bagi ibu-ibu nanti ya. Pernah di satu weekend school seperti ini, ya saya tanya anak-anak umur 10 tahun, 11-12, yang mungkin udah sekolah di weekend school ini udah bertahun-tahun gitu. Ya, jadi saya tanya mereka, dipakai bahasa Inggris karena kebetulan campur gitu. Tell me the pillars of Islam, saya bilang.
ya diem semua gitu. The pillars of Islam, ya rukun Islam, diem semua gitu. Udah diem gitu ya saya tanya, tell me the pillars of iman, saya bilang. Tambahkan kau tahu lebih. Nah, jadi ini kan fondasinya, ya ketika mereka kita ajarkan rukun iman, ini kan kita bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang malaikat, kita bicara tentang kitab Quran dan sebagainya. Kalau ini nggak pernah kita diskusikan secara mendalam, mereka ini udah selesai Sunday school done. Ya, next week maybe we learn something else. Ah, begitu. Jadi ini kajian rukun iman dan rukun Islam ini fondasi, dan ini waktunya itu harus cukup. Bukan sekedar kita sebutkan dan you have to memorize the six pillars. No, memorize is something else. Comprehend itu, that's what we need to do because they have critical thinking. Ah, makanya ketika kita membahas rukun iman yang pertama itu adalah percaya kepada Tuhan. Di sinilah Tuhan itu punya 99 names. What is the meaning of this? Why he has 99 names? Gitu. Kan begitu. Jadi mendalam di Quran itu udah disebutkan yang namanya kebaikan itu bukan kamu sholat menghadap ke timur atau kemana pun. Yang namanya kebaikan itu you believe in Allah. Itu nomor satu. Ah, jadi Rasulullah SAW juga ketika beliau pertama kali menerima wahyu dan beliau itu di Mekah, yang diajarkan itu masalah iman. Bukan masalah ini haram, ini halal. No. Iman, setelah kenal sama Tuhan baru datang perintah you sholat. Ah, setelah itu ada perintah yang lain. Udah kenal Tuhan tuh siapa yang perintahkan Tuhan gitu. Karena Tuhan ini yang perintahkan dan saya percaya sama Tuhan ini makanya saya kerjakan gitu. Jadi anak-anak itu ya seperti lu, seperti itulah yang kita wajib tanamkan. Karena rukun iman ini bukan buatan ulama. Bu. Ini Allah yang ngajarkan kepada Rasulullah melalui dengan mengirimkan Jibril. Jadi urutannya itu juga bukan dibuat di fatwa ulama, bukan. Hadis. Ya, rukun Islam juga begitu. Ah, itu yang contoh pertama. Yang kedua, setelah mereka tahu ini rukun Islam, saya tanya, coba nomor satu rukun Islam yang pertama apa? Syahadah. Oke, saya bilang, coba baca syahadah. Syahadah katanya. Betul. Ah, itu. Terus saya jelaskan ya, ini syahadah ini artinya gini, artinya begini. Oh, minggu depan saya tanya lagi, okay, tell me the first pillar of Islam, syahada. Okay, read syahada, syahada. Sama, sih, udah saya jelaskan begitu dengan ekspektasi mereka udah ngerti. Gini. Itu baru seminggu gitu. Coba bayangin, setelah kita ajarkan ini, kita nggak pernah evaluasi. Move on to the next step, kita ajarkan mereka sholat, syahadahnya udah lupa. Padahal di dalam sholat juga ada bacaan syahadah tadi, tapi nggak connect. Kenapa? Kita mau kejar target, pokoknya buku ini harus selesai setelah ini semester. Padahal sekolahnya seminggu sekali gitu. Jadi gimana harapan kita, Bu? Ya kalau kita nggak cukup maksimal untuk memberikan doktrin ini kepada anak kita, sebelum Allah tanya, nanti kita tanya diri kita masing-masing dulu. Kita nggak bisa salahkan siapa-siapa. Amanah namanya. Jadi mudah-mudahan, maaf Bu kalau terlalu panjang jawaban saya, tapi saya juga mau curhat sama Ibu, ya begitu. Ya, kayaknya sudah cukup, kita ada 10 menit, ada satu lagi terakhir, ini dari Ibu Minan, thank you, jadak mula Ibu Minan. Lalu udah biar teman yang lain dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is maybe a little bit additional. based on my experience, okay. Please, sister, based on my experience, because maybe I'm old enough to say this. This is the problem of our teenager is because our communication. And we are from different culture, Indonesia, so we have come to America, so we have culture gap. So in culture gap, so far I learned long time ago, so it is very difficult how we educate our kids here based on our culture,
we come from and the culture we face here, we adopt here. So the children become confused and we also become confused. So that's why when I raise my teenagers here, we honestly, I'm telling you, we fight sometimes, even, you know, not really fighting because I have to know this, so not fighting, just discussion. Almost every night we open in the round table, we discuss. And then my elder say, Mom, you are not American. You are Indonesian. We are raised here, so we have American thinking. That's why when Pak Ustaz said that, you know, in Montessori say no, that's why they learn also. Not only in Montessori, in public school also they learn no. But we raised in our culture, in each culture, Indonesian or Pakistan or any culture, we learn that we have to really polite to parents. We have to say, okay, parents, okay, mom, okay, dad, but here no. Here no, right? Here no. That's why, you know, we have to really, like, teach our kids how contact them, communicate. So the culture gap that may be this much and then a little and become this small. And luckily now we have WhatsApp or online or email. So because, you know, when I raise my kids, one of them doesn't want to talk at all. So the way that she communicate with me, with the writing. So if he has problems, she open my door, put the note under the door. Yes. And then why you put, because I don't want to talk to you. Why? That is the way I communicate. But at least that's the way they communicate. But now they have WhatsApp. Maybe we can contact them. Do not lose contact. This is my message. Do not lose contact. Because, you know, if you lose contact, the culture gap become bigger. If the culture gap become bigger, that's just we're gonna lose them. Lose them, but not doesn't mean they run away from the house. No. We don't know what they are doing. That's lose them. So inshallah, we always started that we always like teach them and then with our always contact them and pay attention and communicate, talk to them. Any kind of talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Thank you very much for sharing your experience. So this is a very strong evidence for every one of us, inshallah, and should take a very strong lessons from this. And again, may Allah subhanahu wa ta'ala give us the strength to return to our faith and practice our faith in the correct way, even though the challenge is great here, very big. The challenge is huge. However, if we try our best and put our trust in Allah subhanahu wa ta'ala, at least it's being recorded as a jihad from our side, from our faith. And may Allah subhanahu wa ta'ala guide us all and guide our children, inshallah, to be the next generation of Muslim leaders in this country, inshallah. So subhanakallahumma bihamdika wa natubu ilaik wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih.